Baru-baru ini, single terbaru Lesti Kejora menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Lagu yang berjudul Bawa Aku ke Penghulu saat ini sudah trending di Indonesia dan dunia. Memang, pada kenyataannya, kekasih dari Rizky Billar itu selalu menjadi booming setiap single yang dikeluarkannya semenjak dia menjadi sang juara dalam ajang The Academy Indosiar 2014 yang lalu. Lagu Bawa Aku ke Penghulu ternyata tak hanya trending di tanah air saja. Menurut informasi yang didapatkan, single tersebut juga trending di belahan dunia lainnya seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Arab Saudi, dan beberapa negara lain. Yang terbaru, lagu tersebut juga menghebohkan dunia maya di negara India. Tak ayal jika beberapa selegram dan YouTuber, bahkan penyanyi dari sana, ikut membuat video reaction terhadap lagu Lesti itu. Setelah sebelumnya, Rizky Billar mengumumkan kabar pernikahannya dengan Lesti Kejora di akun Instagram pribadinya. Selang beberapa hari, Lesti Kejora langsung merilis single terbarunya tersebut. Lagu itu seakan pelengkap atas kabar bahagia yang disampaikan keduanya di publik. Lagu Bawa Aku ke Penghulu merilis video musiknya melalui kanal 3D Entertainment yang sebelumnya telah diumumkan Lesti Kejora jauh hari kepada para penggemar dan masyarakat di tanah air. Usut punya usut, single terbaru Lesti Kejora itu ternyata mencuri perhatian salah satunya artis top India, yakni Shah Rukh Khan. Menurut kabar yang berkembang, selebritis Bollywood itu ikut membuat video reaction atas lagu Lesti tersebut. Akan tetapi, kabar itu belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, mengingat video reaction itu belum terpublis dan ditemukan dalam unggahan YouTube dan media lainnya. Meskipun demikian, kita doakan semoga Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin sukses ke depannya. Dan semoga juga acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar berjalan lancar dan kelak menjadi keluarga yang samawa dunia sampai akhirat. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.